Balik lagi dengan Oto Koko. Kali ini kebetulan ada mobil yang cocok untuk anak muda dan juga bisa untuk mobil keluarga yang irit, dan mobil ini juga gesit. Yaitu ada Brio tahun 2000, Brio Satya tahun 2015 dengan transmisi manual. Ini asli AB. Pajak juga bulan 12 besok. Ini dibuka dengan harga 118 juta nego. Velgnya masih asli bawaannya. Body masih ori. Cuman mungkin beberapa bagian ada yang dispet, terutama mungkin bumper. Ini masih aslinya. Ya. Terus headlampnya ini masih cukup bening, dan ini mobil masih low kilometer. Jadi bagi teman-teman yang berminat dan cari mobil Honda Brio, bisa jadi alternatif pilihan teman-teman. Oke, lampu depan ini masih cukup bening. Terus ada fog lampnya. Ini cupnya juga masih mulus. Nutnya sini juga masih utuh. Masih presisi. Apalagi sini nih. Ini presisi banget ya. Sambungannya. Nih, ini masih mulus nih. Lekukannya ini masih presisi. Kita lihat kilometernya. Nih, tahun 2015, ini head unit masih bawaannya. Kilometer masih 58.000 ongoing. Seperti ini Brio pada umumnya, pasti sebagian besar teman-teman juga sudah tahu dalemannya Brio apa. Ini joknya sudah di retrim, namun aslinya masih tetap ada. Cuman di cover aja. Head unit masih asli bawaannya. Terus ini kisi-kisi AC juga masih utuh dan nggak ada yang patah. Ini masih di plastiki juga. Ini atapnya juga bersih. Kita lihat kap mesinnya. Untuk bannya ini sekitar 50-60%. Ya. Ini kebetulan saya ambil gambar tuh jam 1 kurang sedikit. Aduh, panas banget rasanya. Tapi demi teman-teman, saya mengambil gambar ini. Oke, ini mesinnya EVTEC, jadi cukup irit. Mesinnya L13 kalau nggak salah. Mesinnya irit dan bandel. Cuman di ruang mesin ini nggak dilapisi dengan cat. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Ini cupnya juga masih utuh, nggak ada bekas keder. Ya. Apronnya juga utuh, titiknya pun juga masih kelihatan. Ya. Ini kelihatan yang masih aslinya. Radiatornya. Kita lihat pintu belakang. Nah, sama ini juga masih utuh. Nah, ini mungkin masih utuh. Cuman ini enggak presisi banget. Wajar lah kalau mungkin, apalagi cewek make, kadang mundur ke belakang tuh enggak ada sensor parkir, kadang juga kena. Nah, ini tampak bodi belakang bumpernya seperti ini. Yang sebelah kiri, nah ini mungkin pernah nyenggol sedikit, tapi enggak begitu masalah karena warnanya juga sudah disamakan, karena mungkin yang kena paling yang belakang aja, yang depan aman. Nih, enggak diceperin, masih aslinya.
titiknya masih kelihatan, jadi ini mobil tanpa ada ceper-ceperan. Kita buka bagasi. Kalau buka bagasi dari sini ya, kayak sedan jadinya ya. Nah, ini full kaca semuanya. Oh, dongkraknya di sini belakang. Semuanya juga ada di sini ya. Ini tulangnya juga masih utuh. Nih. Nitiknya juga masih kelihatan. Nah. Nah, ini kelupaan, ini kelewatan nih. Ini cat kuningnya juga masih kelihatan jelas. Nah, ini peleknya asli, belum pernah ke repaint. Kalau belum ke repaint, ini masih ada stiker warna birunya seperti ini. Bannya juga masih asli tahun 2015. Ya, cuman rada tipis sekitar 50-60%. Yang depan kita lihat. Nah, ini velg juga masih asli bawaannya. Belum ke repaint. Cuman ban depan rada tipis. PR paling teman-teman tinggal ganti ban depan dua dulu. Paling harga 1 juta sampai 1.200.000. Ini sama ya. Peleknya juga pun masih asli bawaannya. Belum keripen. Jadi mobil ini mungkin nggak aneh-aneh. Sama yang belakang ada stiker birunya. Itu dia teman-teman, harga 118 juta nego. Kita coba tes nyalakan mesin sama AC-nya. Biasanya kalau yang penting cewek itu AC-nya dingin. Mesin langsung tak jereng. Sensor semuanya juga masih bernyala. Kita coba AC-nya. AC dingin. Suara di mesin nggak ada yang aneh. Dari kabin itu redup. Maksudnya tanpa ada suara-suara yang aneh. Oke, AC-nya cukup dingin. Walaupun di luar ini sangat panas banget. Panas banget. Kita jadi mungkin ini mobil PR tinggal teman-teman ganti ban aja. Paling kalau mungkin dana terbatas ganti 2 ban, paling enggak di angka 1 juta sampai 1.200.000. Nah, demikian teman-teman info kali ini, mobil Brio yang cocok untuk anak muda atau mungkin para cewek-cewek atau mungkin bagi keluarga muda. Ini cocok untuk teman-teman bagi yang enggak mau ribet dan enggak mau repot, bisa jadi mobil alternatif pilihan teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di Otokoko selanjutnya dan bye-bye.